Gimana saya pun kabar mau tadi? pulang. Alhamdulillah. Oke, di sini. Betul ini tasnya. Ini tuh nak mampu enggak salah ya. Banyak kok. Dia berapa banyak? Gua bilang dulu. Kita mulai dong. Total 15. 115. Heeh, enggak salah gua. Siap tuh. Center panjangnya. Itu dapat lu. 5. Dan perlu lu kepin. Total 5. Jangkok. Boleh jangkok boleh. Yang ini. Iya. Ini berapa isinya? Paket 70. Berapa isinya? 3 atau 4 kali. Oke. Kau nak ada guna, kau nak dapat situ tadi kau bawahnya. Ini paket 150 tu. Kau ni jauh kan nampak antara tu. 2, 3, 4, 5. Ya. 5. Ini paket berapa? 100 berapa banyak? Itu. Paket 200. 200 berapa banyak? 1.500 itu untuk apa itu? Beda. Sama aja ini. 4, 5, 6, 7, 1, ya itu yang gue lo, jangan lopin gue, lopin itu tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Ini paket berapa yang 18 ini? Harga berapa nih? Harga 118 ya. Dan tanya dulu kamera lain lah. Nih. Bisa bilang nombu so nomor rekam tadi no. Menganggung. Nombu apa ya? 118 tengaji 1. Ini berapa? Banyak lebih kok datang di kantor rincian. Mandi, Alhamdulillah, ya. Aman. Antu bek maya cah. Nak ada buat apa ni? Tapi kau sekarang apa? Itu lapan mak semua. Baik, contoh pada siapa? Pada hari ini kami dari Tim Osnas Narkoba Polres Kampar berhasil mengamankan pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu atas inisial BN. Tepatnya di Dusun Kampung Lintang, Desa Tambang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Pada saat dilakukan penangkapan atau penggeledahan didampingi oleh perangkat desa, didapat narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 36 paket. Setelah diinterogasi, inisial BN ini mengaku bahwasanya narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik dia yang didapat dari temannya. Untuk tersangka kita bawa ke Sat Narkoba Polres Kampar untuk penyelidikan lebih lanjut dan pasal kita terapkan pasal 114, 112 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara.